Bismillahirrahmanirrahim. Wajib
sholat, waktu. Ya. Setelah berlalu, sesuatu yang bisa melakukan wajib-wajib sholat, maka wajib atas perempuan itu mengkodoknya. Umpama waktu subuh, dia suci, santai-santai aja, NAP umpama, tubuh kuat, NAP udah setengah jam, ya, udah setengah jam atau 15 menit datang tuh, maka nanti waktu zuhurnya, sholat zuhurnya di korban. Paham ya? Ini kita suami bilangin istri, kalau istrinya nanti enak, tahu. Ini gini banyak karena sebagaimana kita aslam al-kafir masuk Islam orang yang kafir, orang kafir masuk Islam awal asri, pada awal waktu asr, awal waktu asr sunat junat, kemudian dia gila, habis itu dia gila awal masuk asr. Wah, awal masuk, awal rasa dia masuk Islam, namun gila. Gilanya bagaimana ya, sahudah setelah kafir dapat meluasi di pikir itu bisa melakukan sholat. Jadi habis masuk waktu asar, umpama ya beberapa menit yang dapat melakukan wajib-wajib sholat, umpama berlalu setengah jam setelah waktu asar, umpama asar jam 9.04, umpama jam 4 ya dia gila, maka yang nanti dia ya wajib kalau mungkin wajiblah jika enggak pada yang dihukum, jika enggak meluasi waktu-waktu sholat baru semenit udah gila, atau baru semenit udah datang headnya enggak. Umpama nih waktu asar umpama jam 3 lewat 20 menit, jam 3 lewat 21 atau 25 itu gak cukup. Umpama asar jam 3 lewat 20, jam 3 lewat 25 menit keluar head, itu gak wajib karena maaf gak sekol, jadi itu 5 menit doang. Bala yaji mukhikotoma, maka tidak wajib oleh mukhikotoma. Kenapa? Intima itamakuni, karena terlaki itamakun kemungkinan atau kesempatan keluasan waktu dalam jangka 5 menit tidak mungkin bisa. Ya, mungkin bisa untuk ya, apa? Untuk bersih-bersih, pipis, belum lagi kalau terlalu mau ngeeh gitu. Ya udah mungkin bisa mungkin ya dari para melakukan karena sebagaimana lawahal kadisoh dikalau binasa oleh disoh mati umat kalau tamakun sebelum memungkinkan ini masalah disohnya masalah zakat umat zakat kambing orang punya kambing 40 ekor setahun 40 ekor bayar zakatnya satu udah menyikit nanti masuk satu tahun mati satu ya enggak wajib Muhammad Tuhru ada pun suci alladhi yasir labimuhu ala waqti ada pun suci yang sah oleh mendahulukannya atas waktu bayu tabar baru maka tidak dianggap akan kahar. Ya, kalau suci mah kita duluan juga boleh. Ya, anahukan dan mungkin mengkartimu karena bahwasannya adalah dia itu memungkinkan akan dia oleh mengkakurukannya. Kalau suci, boleh kita duluan. Berbutuh dulu sebelum masuk waktu itu. Itu bagus sekali. Kalau bisa tidak begitu, Pak.
Jadi sebelum masuk waktu kita mudah berkumpul. Ya apa? Biar kita termasuk orang yang intizar sholat, menunggu waktu sholat. Maka ketika kita menunggu waktu sholat, kita termasuk dihitung sholat. Ya sambil ya nungguin ya nungguin waktu kita kerja apa? Kita di kantor. Kita untuk setengah jam sebelum waktu. Setengah jam sebelum waktu kita. Kita pas sudah azan langsung kita berangkat ke masjid atau ke musala. Itu kita nungguin waktu. Kita nungguin waktu itu termasuk sholat. Itu kalau jadi kebiasaan saya mengatakan. Apain aja karena semua waktu udah kudur dua pas ada langsung cakep banget nih udah azan bang baru azan lo gak tau keperluan letak itu terima kasih pertama. Udah salah, kita belum. Wahidah zalat mawani apabila hilang pengharap. Pengharap tadi, head, pengharap terus. Di ayat kata al-aidu hilang pengharap itu bagaimana? Hilang putus head, kualifas terlipas putus. Walau dia tidak kembalinya, ada darahnya kembali, wazal sholat. Dan hilang oleh sifat kanak-kanakan kubur asli, hilang kubur aslinya, masuk Islam ya, hilang kubur aslinya. Wajibnu hilang, hilangnya hilang. Walikum mabuk, ayatnya hilang. Wasakaruk, mabuknya hilang. Baiknya maka tidak ada ayat kita al-mawani putusnya pengalaman itu. Ya. Di waktu pada waktu layak senuh tidak layak menjawab sholat untuk menjawab sholat maaf kaulah serta apa yang sebelumnya gimana tuh yang dengan bahwa ada dia itu di waktu subuh pada waktu subuh tak bisa dijamak amat bisa awi subuh atau zuhur tak bisa dijamak amat subuh. Awil maghrib atau maghrib, maghrib tidak bisa dijama sama asar. Walau baginya minggu, sekalipun kekal darinya, ayat waktu, artinya dari pada waktu, Qadrumah ya sahab. Sekedar apa yang meluasi Allah Akbar. Itu doang. Ya, lintah harungi untuk takbiratul ihram. Wajabah kodoh untuk dikawal. Maka wajib kodok sholat perlu wajib kodok ya. Jadi bagaimana saya ulang kita putus selesai headnya bebasnya dan tidak kembali dia tidak kembali lagi headnya tidak datang lagi maka jika dia berada di waktu subuh di waktu subuh dia berada di waktu subuh. Putusnya itu dia berada di waktu subuh. Atau di waktu asar. Atau di waktu zuhur. Atau di waktu maghrib. Ya. Sekalipun kekal, tersisa sekedar sesuatu yang meluasi mengatakan Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Maka wajib mengqada demikian itu. Ya. Jadi ya, putus headnya, putus nifasnya, dia berada di waktu subuh atau di waktu zuhur. Dia berada di waktu zuhur. Putus headnya, ya, putus itu maksudnya apa? Berhenti headnya. Jadi dia lagi berhenti headnya. Waktu zuhur, waktu zuhur. Ya, umpama akhir waktu subuh yang tinggalan sedikit tahun
waktu zuhur tinggalan cuma sekedar mengucapkan Allahu Akbar. Kayaknya dari seperti itu, Allah Allah kecuali tamain Allah Allah Akbar juga ya. Ya wajib kodok 40 itu. Paham ya Pak? Ibu ya. Dia ukur anak di waktu zuhur umpama. Waktu asar jam berapa umpama? Umpama saja. Waktu asar dia gampang hitungnya. Waktu asar jam 3 tepat. Waktu asar jam 3 tepat. Jam 3 kurang 1 menit adalah ya, berapa? Jam 3 kurang 1 menit ya. Atau di sini enggak 1 menit ya. Jam 3 kurang 1 detik ya. Allahu Akbar, seletik cukup ya. Allahu Akbar, seletik ada ya, muat seletik. Jam 3 kurang 1 detik, waktu asar. Itu darah nifasnya berhenti. Darah nifasnya berhenti. Kita berada di waktu zuhur. Kan kagak mungkin untuk kita mandi, mandi, uduk, bersih-bersih untuk melakukan sholat, mungkin keburu masuk waktu asar. Maka itu sholat zuhur wajib di ini kitab kecil tapi isinya parah. Orang perempuan bisa bilang orang perempuan dan sampai dia tidak tahu. In bagia saksu saliman, jika kekal oleh orang itu dalam keadaan selamat minal mawa'i, daripada penghalang-penghalang zamanan akan satu zaman, pada satu zaman ya sahum akhofat mungkin minum, yang meluasi paling ringan, yang memungkinkan daripadanya paling ringan apa di antara yang mewajib sholat takut ihram amin suluki dan dari para salah satu bahwa turuk yaitu suci dia amin ala si dari haas walaupun musik suci daripada Allah. Kalau kadal kerokat dan akar, maka jika dia mendapatnya satu rokat yang lain ya. Kalau rokat dan maka jika dia mendapatnya satu rokat akhirul asri, dia mendapati satu rokat di masalah ini juga, tapi sama masalah. Jadi kalau dia mendapati satu rokat umpamanya akhirul asri pada akhir asar ya, akhir asar masalah umpamanya pada lemah ini, lalu datang penghalang itu apa ya? Datang ya bagaimana ya sa'ulun makbulibah, setelah apa yang dapat melakukan sholat maghrib di akhir asar yang umpama wajib al maghribu faqat, wajib qada maghrib saja, wajib al maghribu faqat, wajib qada maghrib saja. Umpama tadi dia selesai waktu haid ya, selesai waktu haid habis asar ya, kemudian dia kerja itu tuh itu selesaikan, dia mandi lalu dia sembahyang asar pas akhir sembahyang asar dia udah keburu, maka dia selesaikannya di akhir asar. Ketika dia sembahyang asar keburu masuk waktu maghrib, selesailah tuh dia sholat maghrib apa sholat asar dan udah masuk waktu maghrib, pas nggak lama dari itu darahnya datang lagi. Namanya perempuan itu begitu, datang lagi orang begitu dikeluar lagi, hari udah hilang. Nah kalau begitu bagaimana, yang wajibnya mana yang kodok maghrib aja. Wa in syara'a fil asri, sekalipun dia telah masuk mengerjakan sholat pada asar ya, sekalipun ya,
awalan mula-mula patah taunaflan, maka sholat yang tadi dia kerjain sholat asar menjadi sunnah. Maka setakfir ruhani menunggu dan tetap atasnya oleh Mardin indah rohni menunggu mengkongi hilapan lain-lainnya dipenilai Ahmad Imani Ibn Iman atau Syekh Islam dan Syekh Islam Ibn Hajar dan Ibn Hajar fa'inahu maka semua mereka kalau berkata takwa'u asru fardu jatuh asapnya menjadi fardu. Ada beda-beda bersimulat walau yang sama kota ulamatib dan tidak wajib kodoh maghrib. Di pendapat ulama yang berbeda, kalau yang pertama mengatakan sholat asarnya sunat, maghrib jadi kodoh. Pendapat yang kedua, sholat asarnya jadi fardu yang dikodoh maghribnya. Nah, tidak wajib kodoh maghrib. Ini yang kedua. Wa in kana ay in kita ulmawani, dan jika ada artinya putus penghalang-penghalang itu fi waktin pada waktu yasluhu li jam'i sholati yang layak untuk menjama sholat ma'ama qabla serta apa yang sebelumnya. Jadi dia putusnya di waktu yang layak untuk menjama sholat. Bagaimana? Di angkana dan kalau ada dia fi waktil asr, di waktu asar. Jadi kalau asar bisa dijama dengan awil isa atau isa, isa bisa dijama dengan maghrib. Walau baqiya minhu ay waqtu qadru ma yasau. Allahu akbar. Sekalipun tersisa daripadanya waktu sekadar sesuatu yang meluasi, Allahu akbar. Wajar maka wajib. Wajar jawabnya. Wajar. Tadi walau itu bayang. Maka wajib kodok mudari kalbati wajib mengkodok kodok itu wajib tadi kodok dan yang sebelumnya waktu sudah susul awil makin atau makin. Jadi umpama dia putusnya di waktu asar akhir akar kasih akhir asar tinggal 5 menit lagi masuk waktu maghrib atau 15 menit gak keburu 15 menit lupa nanti keburu masuk waktu asar. Paham lah soalnya kayak biasanya sedikit tuh aku bukan gak cukup nih. Maka nanti ketika selesainya haidnya di akhir waktu asar ketika dia pengen mandi keburu masuk waktu maghrib, nah, nanti dikodok yang asar sama turun. Atau di waktu isya akhir umpama 10 menit lagi masuk waktu subuh, masuk waktu subuh berhenti itu darah haidnya, ya berhenti darah haidnya dia mandi dia bersih-bersih gak cukup keburu masuk waktu subuh, nanti dikodok waktu sholatnya sholat maghrib dan sholat isya. Ibu-ibu paham ya? Kalau nggak paham tanya suaminya ya. Paham betul kan? Nggak boleh nggak paham nih, mesti paham. Lihatnya di waktu ini di uzri, karena jadi satu buah waktu itu dalam uzur waktu zuhur jadi satu dengan asar. Waktu isya satu dengan maghrib. Waktu darurat ini awal. Maka pada waktu darurat itu lebih utama. Wa yusratu baqa'u salaman ihuna aydan biqadri hadzal waqti. Dan disyaratkan kekal selamatnya dia di sini. Selamat dari hal-hal yang bisa ya, mencegah suami. Ya, di sini pula dengan sekedar perbuatan. Kalau bapak, maka jika dia balik, orang ada yang balik, ya. Semua juga habis balik gila masalah apa?
Qabla mudima yasau hadal farta, sebelum berlalu sesuatu yang meluasi perku ini, sebelum berlalu sesuatu yang dapat meluasi perku ini. Ya, dia balik lalu gila. Gilanya itu sebelum sampai berlalu melakukan sholat perku. Pada ayat ini merupakan kalau begini tahu aja. Wa inzalal jurumu khamr, sekalipun hilang gilanya dengan segera. Diadami tamakuni, karena tidak mungkinnya itu daripada berbuatnya. Kenapa? Karena sedikit waktunya. Bagi buk sahibatul waktu ini fakat dunama kaulah. Bahkan yang wajib, ya, bahkan wajib yang mempunyai waktu ini saja tidak apa yang sebelumnya. Ya, kalau dia di akhir waktu asal aja. Maksudnya kan, azumnya kan. In adroka zamannya sholat, jika dia menabati akan zaman yang dapat meluasi akan dia akan waktu sholat. Qabla tubuh juranya, sebelum datang penghalang menerol sebelum nak berlalu. Makilah di kalau enggak tidak dapat meluasi, kalau ini sempit pada ada semua maka kita boleh. Mengizinkan itu oleh karena itu istilah mereka ulang memberikan syarat mana di sini qabla tahammi sekadar qabla ikrar. Wa fi masaraka qadlu penting dan berapa yang lalu, ya, sekedar pertemu. Di antara hukumnya, karena bahwa apa yang ada di sini adalah bisa lantun menghilangkan. Paling mungkin ul binau, maka memungkinkan akan oleh membangun pada perlu diwaktu setelah keluarnya waktu. Bila ada di dalam sarok dan tidak demikian itu apa yang lalu, pasti tidak lama pun. Maka oleh karena itu diberikan syarat akan tamakunnya luasnya waktu. Allahumma sholli.